Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih dan solihat kelas 3 hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita sudah berada di tema 4, tema terakhir di semester ganjil ini. Ini artinya kalian semua sudah harus mempersiapkan ujian semester ganjil. Silakan mempelajari dan memahami semua materi mulai dari tema 1 hingga tema 4. Dengan rajin membaca dan berlatih materi-materi yang ada di buku tematik, insya Allah akan mengasah pengetahuan dan keterampilan kalian. Jangan lupa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dalam belajar kalian ya. Semangat anak-anak! Agar belajar kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apakah yang akan kita pelajari di subtema ini? Tema 4 subtema 1, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kewajiban dan hak. Yang kedua, penjumlahan dua bilangan cacah yang jumlahnya sudah diketahui. Yang ketiga, menyanyikan lagu dengan pola irama yang sama. Dan yang keempat, kalimat saran. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kewajiban dan hak. Menurut kalian, apakah kewajiban itu? Apa pula hak itu? Kewajiban artinya sesuatu yang harus dilakukan, sedangkan hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang kewajiban dan hak di rumah. Begitu banyak kewajiban dan hak yang kita miliki di rumah. Beberapa di antaranya adalah kewajiban menyayangi dan menghormati orang tua. Maka, hak yang akan kita dapatkan dari orang tua adalah hak mendapatkan kasih sayang dan perawatan. Kita juga memiliki kewajiban melindungi tubuh dari cuaca yang tidak bersahabat dan cuaca yang tidak sehat bagi tubuh kita. Untuk itu, kita mendapatkan hak mendapatkan pakaian. Pakaian sudah kita dapatkan, kita pun wajib untuk menjaga dan merawatnya. Kita semua juga berhak mendapatkan tubuh yang sehat. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat, ada beberapa kewajiban yang harus kita penuhi. Di antaranya adalah makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan minum air putih. Selanjutnya, setiap manusia berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Tempat tinggal yang layak yang sudah didapatkan wajib kita jaga. Kewajiban merawat rumah, membersihkan dengan teratur, akan membuat tempat tinggal kita menjadi tempat tinggal yang bersih dan sehat. Apakah kamu telah melaksanakan kewajibanmu di rumah? Anak-anak, selanjutnya kita beralih pada masalah Ayah Udin. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah Udin membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki? Dan berapa yang harus dibeli? Amati contoh kemungkinan berikut ini. Jumlah batu bata yang dibutuhkan adalah 980. Berapa batu bata yang ada di rumah? Dan berapa batu bata yang harus dibeli? Kita bahas satu persatu. Jika batu bata yang di rumah ada 300, maka batu bata yang harus dibeli adalah 680. 300 ditambah 680 sama dengan 980. Kemungkinan berikutnya, berapa batu bata yang dimiliki Ayah Udin di rumah jika dia harus membeli batu bata sejumlah 700? Silakan dihitung dengan teliti. Berapakah ditambah 700 yang hasilnya 980? Kemungkinan berikutnya, apabila batu bata yang dimiliki Ayah Udin di rumah berjumlah 450, berapa batu bata yang harus dibeli Ayah Udin? Nah, semakin mengerti bukan? Silakan dihitung lagi dengan cermat. Dan kemungkinan-kemungkinan yang lain akan bermunculan. Bilangan yang lain ditambah bilangan yang lain, hasilnya 980. Bilangan yang berbeda ditambah dengan bilangan yang berbeda, hasilnya 980. Masih banyak kemungkinan penjumlahan lain dengan hasil yang sama yang bisa kamu temukan. Semangat mencoba dan berlatih. Anak-anak, kamu tentu sangat senang mendapat perhatian dari orang tuamu. Kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu dengan menyanyi. Tahukah kamu lagu Jika Ibuku Tua Nanti? Amati liriknya, perhatikan contohnya, dan ikuti perlahan-lahan dengan irama yang benar. Aku
Anak-anak, setiap hari kamu tentunya berusaha menjalankan kewajibanmu di rumah dengan baik. Namun terkadang beberapa masalah yang menimpamu atau anggota keluargamu yang lain memerlukan saran dari orang lain. Menurutmu, apa kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat. Kalimat saran menggunakan kata-kata sebaiknya atau seharusnya. Perhatikan kalimat berikut ini. Agar tubuhmu kembali segar dan bersemangat, sebaiknya kamu melakukan tidur siang. Yang mana ya kalimat saran di atas? Kalimat saran dari kalimat di atas, sebaiknya kamu melakukan tidur siang. Yuk, asah keterampilanmu dengan membuat kalimat saran dari permasalahan berikut ini. Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari, baju Udin masih banyak dan masih bagus. Nah, bagaimana kalimat saran dari kalian? Silakan mencoba. Nah, Solih dan Solihat, banyak yang kita pelajari hari ini ya. Ustazah berharap kalian bisa memahami materi tentang kewajiban dan hak di rumah, penjumlahan dua bilangan caca yang jumlahnya sudah diketahui, kalimat saran, dan bisa menyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Memahami materi tidak cukup hanya belajar sekali saja, tapi perlu diulang-ulang hingga kalian mengerti. Tetap semangat belajar di rumah, semangat mengerjakan tugas-tugas dari ustazah maupun tugas-tugas dari ayah bunda. Tetap jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan saat kalian keluar rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dan segera mengakhiri masa pandemi ini. Amin ya Rabbal Alamin.